Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak masuk dalam daftar nama tim kampanye nasional Bacapres dan Bacawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa daftar nama TKN disusun oleh para sekretaris jenderal partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, lanjut Airlangga, SBY tidak masuk TKN lantaran anaknya yang juga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah dimasukkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN. Untuk diketahui, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju mengumumkan susunan lengkap yang akan membantu pemenangan pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Total ada 272 orang yang masuk ke dalam TKN Prabowo Gibran. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.